nyasar. Sherlocknya salah. Hah? Salah gimana? Iya, yang kamu tadi kirim, Nunik, itu teh salah Sherlocknya. Ya ampun, Wulwul. Itu tuh Sherlock temanku loh, alamat temanku yang ada di Kebumen. Aduh. Masih lama, Mbak? Aduh, Akang Nukasep. Sabar, atuh. Saya aja Pamela meni cantik meni gelis sabar nongkrong di sini. Masa sih Akang Nukasep enggak sabar? Tunggu atuh. Nah. Kang, nih. Udah masuk Sherlocknya. Ayo, Kang. Ayo kita cabut, Kang. Ayo, ayo. Ayo. Ini helmnya dipakai dulu, Mbak. Makasih ya. Iya. Ayo, Kang, cepet, Kang. Gua jadi inget zaman dulu, pas angkot lagi rame-ramenya. Ah, enak banget deh. Paling dikit kita bawa pulang 500 ribu. Iya kan? Itulah kenapa kamu masuk golongan suami durjana. Karena kamu waktu muda, foya-foya, tuanya, sengsara ente. Mati masuk neraka. Risik! Udah deh, sekarang yang bisa kita lakuin, kita kerja benar, kita kerja rajin, jujur. Sama kita cariin tuh supir baru buat si Rambo. Sisanya, kita serahin sama yang di atas. Mil, kok gua tiba-tiba jadi takut ya, Mil? Ya pasti, pasti kamu takut. Karena kamu itu banyak dosa, sering membohongi Sophia. Sudah, kamu sebaiknya minta maaf sama Sophia. Minta kutukan kamu itu dicabut. Risik paling gundang. Rustam bener, Dik. Ente minta maaf sama Sophia. Abis ente minta maaf, ente ke laut. Ente mandi di laut. Jalan ke tengah. Kamu buka kolor kamu, kamu buang sejauh-jauhnya. Buang sial itu. Ah, lu berdua katanya teman kagak asik. Mendingan gue narik. Narik kolor, bukan narik kolor. Gitu tuh, itulah, Mil. Kalau orang terlalu banyak dosa, ini nggak bisa dia dinasehatinya. Takut terbakar nanti. Lu nane bacain ayat tuh. Oh, jangan, Mil. Terbakar dia nanti. Panas, panas. Bakar nanti. Kang. Segera. Stop, Kang. Stop. Kang, ini apa, kok Mak? Jaraknya malah 400 kilo, Kang. Waduh. Ini mah Kebumen. Kebumen? Iya, Kebumen. Tuh, sekedapnya. Pamela telepon lagi. Bukan, Kang. Aduh, Ulan. Ampun deh, Teh Ella. Kayak gak pernah ke Jakarta aja. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ulan, ini kok Sherlocknya salah lagi? Malah jauh. Gak mungkin, Teh, Sherlocknya salah. Itu Teh Sherlock yang dikirim sama Nunik. Ih, Ulan, malah ke Kebumen. Ada Nunik sama Po Sophie, nanti Wulan telepon lagi ya, Teh. Sebentar. Iya, Teh. Ngapain sih? Tep. Ini, Teh Ella nyasar. Hah? Sebentar ya, Pak. Ya, tapi ngapain lu nelponnya di jalan? Teh Ella teh nyasar, Sherlocknya salah. Hah? Salah gimana? Iya, yang kamu tadi kirim, Nunik, itu teh salah Sherlocknya. Ya ampun, Wulwul. Itu tuh Sherlock temanku loh, alamat temanku yang ada di Kebumen. Ya Allah, ya ampun. Kenapa tuh kamu kirim itu? Itu contoh, Wulwul, cuma contoh. Ya ampun, itu loh contoh yang namanya Sherlock. Kenapa sih kamu? Ish, bener-bener deh, Sulan. Kok kebangetan banget sih lemotnya? Udah marah jelela.
caranya pakai cara yang gue ajarin, Wulan. Ish. Cara yang dari Teh Sopi teh salah. Nah, gara-gara Teh Sopi jadinya salah. Mbak, emang caranya gimana sih? Udah, sini. Mana HP-mu? Sini, lihat. Di sini. Itu aja repot banget. Nih, dilihat mana nih. Nomornya? Ini nih. Nih. Ini tinggal pencet yang ini. Tuh, dia nyari sendiri alamat. Kirim, udah beres. Oh, gitu. Oh, iya. Ada petanya lagi tuh. Cuma itu satu-satunya cara buat ngirim Sherlock. Gak ada cara lain. Makanya, kan tadi udah gue ajarin begitu. Ini sama aja sebenarnya. Tetap salah. Caranya Pak Sopi juga salah. Ya, sebenarnya sama sih, cuman nggak ada petanya aja. Untung ini nggak kasih tahu apa-apa ya, jadi nggak salah. Nah, Kang, ini kayaknya bener, Kang. Coba lihat, Kang. Coba lihat ya. Ini mah di Depok. Udah, saya gak sanggup. Saya nyerah. Depok jauh. Bumen jauh gimana sih? Ini kumaha sih? Maka gak mau nganter. Ya udah, Mbak naik yang lain aja ya. Minta maaf banget. Saya mau jemput anak saya sekolah. Ih, Akang kumaha sih? Sabraha, Kang? Tadi kan udah muter-muter, udah keliling-keliling ya. Udah setengah Jakarta tuh. 70 ribu aja deh. 70 ribu? Pamela tuh punya cicis gak 100 ribu. Nanti naik apa, Pamela? Tuh, tinggal 100 ribu. Itu kan udah ada tuh tempatnya Sherlock-nya. Mbak naik taksi aja, nanti bayar di tempat. Ih, si Akang mah kadang-kadang pinter. Kang, tapi nanti kalau misalkan salah lagi kumaha? Nggak bisa balik dong, Kang. Duitnya kurang. Itu dia masalahnya. Saya nggak tahu daerah Depok. Ntar kalau nyasar, saya nggak bisa pulang. Ih, si Akang. Kalau si Akang mau sebenernya mau nyasar kemana. Kalau Pamela jangan. Pamela banyak yang nunggu. Pamela cantik. Pacar Pamela banyak. Si Akang. Nih. Kembali, cepetan kembali. Udah jalan. Tas. Nanti baju-baju Pamela kumaha. Udah jalan cepetan, tadi katanya mau jemput. Kalau kata saya mah, Rambo mestinya ganti supir, bukan ganti armada. Yang males-males teh dipecat, ganti yang baru. Nah, begitu. Yalah, lu nyumpahin gue dipecat? Berarti Kang Toyib teh nyadar kalau Kang Toyib teh pemalasnya. Gue tuh bukannya malas. Petruk, anak lu tuh 6. Kalau si Rambo bangkrut, trayek kita ditutup. Lu mau makan apa? Narik. Yo. Ntar gua narik. Dik, narik keseringan juga tuh pinggang bisa bongkok. Buat apa coba? Banyak duit, tapi penyakitan. Lirik penak. Yo. Lu yang pertama ngomong sama gua. Kalau si Rambo sampai bangkrut, itu bahaya. Gua sampai kepikiran terus tuh omongan lu. Sekarang lu malah yang santai. Gimana sih lu? Yalah, Dik. Lu itu mesti tawakal. Jangan ngoyo. Ntar bisa stres lu. Kang. Kang Tete gak pantas ngomong tawakal. Usahanya gak ada. Bener, Rim. Yalah. Ya udah. Ini yang benar dong, En. Satu-satu. Enggak usah dorong-dorong.
tidak dorong. Udah jangan pada